Saat ini Anda tidak perlu lagi menggunakan external recording untuk merekam video dengan screen recording karena sudah ada aplikasi bawaan dari Windows yakni Snipping Tools. Maka untuk merekam layar Anda cukup menekan Snipping Tool. Nah, di sini kita dapat pilih Snipping Tool-nya yakni pada bagian video, biasa kita capture gambar di sini, selanjutnya kita capture video. Kita klik ke video dan kita klik new. Dan di sini kita select area yang ingin kita record. Dan mikrofonnya kita aktifkan pada bagian atas, maka kita mulai dengan start. Maka perhitungan dimulai. Dan di sini kita sudah melakukan merecord layar. Kita lihat di sini waktunya berjalan. Kita dapat merecord apapun juga ataupun juga Zoom meeting pada layar. Dan setelah selesai nanti recordnya kita lakukan stop. Kita klik tanda merah. Maka video recordingnya langsung tersimpan ya. Dan di sini kita dapat memutarnya. Dan di sini kita sudah melakukan merecord layar. Kita lihat di sini waktunya berjalan. Kita dapat merecord apapun juga ataupun juga Zoom meeting pada layar. Dan setelah selesai nanti recordnya kita lakukan stop. Kita klik tanda merah. Nah, begitulah cara merecord layar dengan menggunakan Snipping Tools bawaan dari program Microsoft Windows ya. Oke, sekian tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.